Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman semua. Ini saya berada di dekatnya Panorama Tumpak Sewu. Kita akan coba mengupdate kondisi terkini Panorama Tumpak Sewu, atau kita akan coba nerbangkan drone turun ke bawah. Kondisi terkini setelah kemarin tuh banjir lahar dingin ya dari Gunung Semeru. Cekibrot. Nah, teman-teman, sekarang ini saya berada di nih dekatnya papan petunjuk arah Coban Sewu kanan. Pasiran Tempeh Lumajang lurus, tapi kita lurus teman-teman, karena ini saya arahnya dari Malang. Kalau lewat sini itu katanya jalurnya ekstrim. Kalau mau ke Coban Sewu atau Tumpak Sewu, kita lewat jalur yang dari Lumajang saja. Ini memang sengaja tak tunjukkan dari jalan raya teman-teman, biar teman-teman juga tahu ya. Kalau mau ke sana itu kondisinya seperti ini. Masya Allah, Merapi Semeru teman-teman, itu erupsi kecil ya. Jadi erupsi-erupsi Semeru kayak gitu tuh sudah hal yang biasa. Nah, ini jembatan yang baru teman-teman, yang kemarin roboh kena lahar Semeru. Nih, udah jadi ya ini ya. Jembatan kali apa? Nyingklik. Alah, gak kewaca tulisannya. Tulisan bagus sih, tapi nggak kebaca. Ya mendingan bagus kebaca, asik. Jadi sebenarnya untuk ke Tumpak Sewu sendiri, Tumpak Sewu itu ada terbagi menjadi dua teman-teman. Jadi menjadi dua wilayah, yaitu di wilayah Lumajang sama di wilayah Malang. Nah, kali ini kita akan masuk di dari yang Lumajang, jalan yang lebih enak. Lah nanti Mas Niko mau turun? Oh enggak, saya kalau turun aras-arasan, karena aduh treknya dulu saya kesana sama istri saya. Nek kon baleni nek kaya wegah gitu ya. Betul aja ada eskalator turun. Ini kita ke kanan teman-teman. Belok aneh. Patokane ada gapura gede nih teman-teman ya. Nih ada gapura gede. Ini ya. Tumpak Sewu. Air terjun Tumpak Sewu atau Coban Tumpak Sewu. Iku wis ana kol diesel teman-teman di sana. Di Google itu bukanya jam 7 teman-teman. Ini sekarang jam berapa ya? Jam 6 kayak ini. Matahari bagus-bagusnya ini. Kita coba ke sini dulu karena nanti ada jalan sedikit ya. Jalan apa namanya? Jalan menuju ke lokasi, tapi kita nanti mau ke panoramanya aja teman-teman. Panorama Tumpak Sewu. Ini ya parkiran di sini. Kalau nggak salah sih parkirannya di sini. Oke, kita parkir dulu, habis itu jalan kaki. Rame ini. Oke teman-teman, kita lanjut jalan kaki ya, dan ternyata rame ini ya. Udah ada kendaraan banyak. Oke, kita jalan kaki menuju ke Panorama Tumpak Sewu. Ini loketnya ada di sana. Ini sekarang jam berapa ini? Jam 6 ya, jam 6 pagi nih. Tumpak Sewu. Tuh tadi dari sana. Lali aku gak nggak topi rek. Ini for visitors deh. Bayar loket. Ini tapi petugasnya. Ano petugasnya 14 saya. Jadi kita kalau ke Tumpak Sewu itu disajikan pemandangan yang indah teman-teman. Apa? Ini kebun salak. Ini dilarang melakukan pemukulan atau tarian. Jadi selain yang dilakukan di Bumdes Sumber Makmur. Aduh. Jadi pertama kali saya kesini itu sama istri saya teman-teman tahun 2019 apa 2020 nggak salah ya dulu. Kalau disuruh kesini lagi saya suka teman-teman, tapi ke panoramanya saja. Jadi kalau ke panorama itu teman-teman tinggal jalan kaki seperti ini ya, trekking apa tipis-tipis, nanti udah sampai di Panorama Tumpak Sewu. Ini memang sengaja tak tunjukkan perjalanan jalan kaki ya. Saya kalau lihat apa namanya salak ini gitu ya, kalau kelingan pusatnya salak pondo di Klaten Jogja sana di dekat-dekat Kepurun apa ya? Bumi Pertemuan Kepurun. Ono ojek apa ora ya? Aku tuh saya tuh jarang olahraga ya.
jalan dikit itu ngos-ngosan. Nanti rencana mau ada jalur apa namanya, jalur ke Lumajang teman-teman, karena longsor yo. Kemarin terakhir lewat sana sekitar 3 minggu yang lalu longsor. Tuh, mana apa kayak santai. Aduh, teman-teman kalau mau melihat video trekking saya ke air terjun Tumpak Sewu tahun 2020 dulu sama istri saya, langsung ke video ya, linknya ada di pojok kanan atas. Wah, iki meduk rek. Jalannya meduk. Nah, sebenarnya kalau mau air terjun Tumpak Sewu sendiri, itu jalurnya selain dari sini teman-teman, teman-teman juga bisa lewat Goa Tetes ya, lewat Goa Tetes dari apa namanya parkiran tadi ke arah kiri itu lewat Goa Tetes. Tapi yo, nek saya serunya lewat sini. Itu kalau lewat sini teman-teman itu turun banget. Intinya seru teman-teman kalau kesini tuh ya. Kalau teman-teman nggak mau trekking ke bawah, itu yo langsung saja di panorama Tumpak Sewu, karena video-video yang viral itu biasanya dari panorama Tumpak Sewu, selain dari bawah itu ya air terjun itu. Cuma memang akses ke bawahnya itu bener-bener medeni teman ya, kayak tangganya terus gocekan itu dari tali, dari tambang, tapi enggak tahu kalau sekarang ya, dulu dari tambang ya. Dan ini adalah salah satu lokasi wisata yang terkenal di mancanegara teman-teman. Ayo, apa namanya, siapa itu youtuber yang anu ke Losli Blank segala macam itu dan lain-lain itu sering kesini. Ini kita udah sampai di panorama teman ya, ini udah sampai di panorama Tumpak Sewu. Tapi yang ramai tadi biasanya pada turun sih, pada mau melihat kondisi yang ada di bawah, karena video kita adalah video untuk di panorama Tumpak Sewu saja. Loh, kita gorek, be careful, super road. Ini kita udah sampai, warung-warungnya masih tutup teman-teman. Viewpoint panorama 20 meter. Saya langsung menerbangkan drone. Oh, ono gojek rek ke parkiran 10.000 ke Goa Tetes. 15.000. Asik ono gojek. Tapi masih sepi kok, belum ada gojeknya. Wah, ini tempat viral ini. Ramai ternyata. Wah, Masya Allah. Panorama Tumpak Sewu. Sini dulu. Oh, luar biasa rek. Rame nang dhuwur. View-nya dari sini, teman-teman. Itu view-nya bagus banget ya. Tuh, air terjun di sana. Semeru-nya ada di sana. Nanti kita coba ngedron ya dari sana, muter. Cuma tanganku gemeter iki. Rame di atas. Keren. Nah teman-teman, tadi aku tunjukkan video drone ya, sedikit ngeredek tadi gara-gara ada yang menerbangkan drone aerial. Jadi kalau menerbangkan drone FPV itu jangan dibarengi dengan drone aerial ya, sinyalnya langsung kacau. Nah ini teman-teman, sana arah ke jembatan yang tadi kita berangkat itu, sana ada pemandangan Gunung Semeru. Terus kemudian kalau teman-teman ingin turun dari arah Lumajang, itu dari sana teman-teman. Sana turun, kemudian sini ya, itu terus turun ke bawah situ. Nah, itu ekstrim banget ya, turunnya tuh bener-bener sudutnya tuh curam banget.
Nah, kalau misalkan teman-teman ingin yang agak landai itu lewat Gua Tetes. Tapi memang muternya jauh banget. Suasana lumayan ramai ya. Kita coba ke atas sana ya. Oke, kita coba ke atas sana. Tadi drone saya jatuh ini. Sengaja tak jatuhkan. Gara-gara panik banyak orang tadi. Oh, ternyata di sana ada jalan. Sekarang kita coba naik ke sini ya. Kita coba lihat. Mbak foto-foto rek rebule ini. Ini mau sing ngeburke drone bule ini mau. Tuh, ini ada panorama Tumpak Sewu. Mantap. Keren. Ini adalah best view-nya di panorama Tumpak Sewu, teman-teman. Nih, suasananya seperti ini. Tahu paham ya. Tuh, video-video sinematik. Dari mana, Mbak? Surabaya. Oh, Surabaya. Malang. Nggih, deket. Monggo, Mbak. Luar biasa. Kita turun. Dan videonya cukup sampai di sini, teman-teman. Karena panorama juga cuma ini ya, view-nya. Kalau teman-teman ingin melihat pemandangan Tumpak Sewu. Ini loh, no mesum, no miras, no rusak, no sajam, no crime. Dan ini sudah buka ternyata, ada turun, ada degan. Nah teman-teman, kalau mau turun itu lewat sini. Kanan ini ya. Ya Lumajang ya, itu lewat kanan ini. Ke sana. Turun. Saya sudah pernah, tapi mau lagi kalau mau. Kok disuruh lagi. Oh, nggak salah deh. Cucunut, cucunut, kukunat. Luar biasa. Aduh, akhirnya teman-teman, impian saya, cita-cita saya untuk ngedrone di panorama Tumpak Sewu alhamdulillah sudah terlaksana tanggal 25 Februari 2024. Baik itu pakai drone aerial maupun pakai ini. Drone FPV tak gendong. Kemana mana oh, harusnya numpak ojek ayo. Ono ojek karo. Males aku kesana. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya kali ini. Saya mau ngupdate jalur menuju ke Lumajang. Itu piket nol itu kan ambrol ya. Jadi longsor kemarin 3 minggu yang lalu. Saya kesana tuh longsor pas hujan deras banget. Jadi saya mau update untuk kondisi yang terkini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ikut channel Ceki Bro. Dan kita udah sampai parkiran. Tiketnya udah buka nih, bayar 10.000 teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang masuk nggak bayar, ini saya bayar ya 10.000. Jadi memang bukanya jam 7 teman-teman. Jam 6 tadi belum ada orang. Yuk pulang dulu.